Bill Cut. Oh, dia lancar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang saudara sudah mengucap dua kalimat syahadat, bakti disaksikan oleh Tuhan. Saudara sholat, sholat. Saudara jangan lihat kemana-mana, lihat muka saya. Jadi Tuhan saksinya. Tuhan saksinya. Coba saudara, lihat ke belakang. Itu yang duduk di belakang itu siapa? Kamu perhatikan. Saya sudah lihat yang di belakang itu anak dan istrinya. Kamu perhatikan. Itu anak dan istri saya, Pak. Oh, gitu. Coba saudara bayangkan. Bagaimana anak dan istrimu dibunuh oleh seseorang. Saudara terdakwa bisa berbohong kepada Tuhan. Tapi saudara, ulangi, saudara bisa berbohong kepada kami-kami ini manusia. Tapi awas, saudara tidak bisa berbohong dengan Tuhan. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui perbuatan saudara. Andai kata saudara memang benar melakukan perbuatan itu, akui saja. Mungkin Tuhan akan memaafkan, mengurangi hukuman kamu di akhirat. Coba, mau pikirkan. Diam si terdakwanya. Hei, awas kamu lihat saya. Jangan berpaling kemana-mana, lihat. Coba pikirkan. Kami manusia, hakim, saya, jaksa, kamu bisa bohongi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kamu bohongi. Dia ada saksi, dia melihat. Saudara akan dihukum dengan seberat-beratnya. Tapi kalau saudara sekarang, kalau betul melakukan perbuatan itu, akui saja, insya Allah saudara diringankan. Tiba-tiba dia meraung-raung, ampun ya Allah, ampun, memang betul saya melakukan, betul saya melakukan. Sudah cukup, stop. Sudah diam. Saya bilang dengan Pak Hakim, sudah cukup, dia sudah mengaku. Sekian, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Karena dia mengaku, kemudian ada bukti-bukti petunjuk, ada korban, ada saksi, akhirnya dihukum. Dihukum 20 tahun. Saya sebagai jaksa penuntut umum merasa senang. Saya berhasil merasakan tugas saya dengan baik. Itu pengalaman saya sebagai jaksa yang tidak bisa saya lupakan. Demikian jumpa kita pada kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Sauragar Bogor mohon pamit. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, comment, share, and bell. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.